nak dijadikan cerita pula, Napi nak sponsor giveaway kepada korang yang menonton video ni. Ha. Jadi apa yang dia nak bagi? Ha, jap. Ini dia. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang ke channel aku Eddie Fazli, di mana hari ini dalam segmen Menabah kita nak buat satu unpacking yang sedikit istimewa. Banyaklah istimewa dia sebenarnya, sebab produk ini adalah produk tempatan which is dihasilkan oleh member aku sendiri, iaitu Aku Napi. So sedikit sebanyak tentang Aku Napi. Aku Napi adalah salah seorang artis doodle dan cartoonist yang agak terkenal dalam bidang seni. So kalau kau biasa baca komik underground, biasa tengok doodles, Napi ni antara yang famous membuat, especially dia ada stroke dia sendiri, iaitu robolism yang menggunakan efek-efek robot dan juga suka letakkan elemen jawi dalam kartun dia. Dan itu antara sebab yang aku sangat suka dengan style dia. Jadi aku kenal Napi ni melalui Dudik Collision. So ni topi Dudik yang aku pakai ni, pada tahun 2013 tak silap aku, ke 2012. Dan kita orang bertanding untuk Dudik Collision keempat. Dan Alhamdulillah aku menang nombor satu dan dia menang nombor dua. Dan kat situlah titik permulaan kita berkawan dan join komuniti Dudik. Ha, yang ni, yang diketuai oleh Zamzami ataupun Zami Musa. Ha, tu bos kita orang lah, nak kahwin lah pun. So sorry guys. Jadi dari komuniti ni lah aku banyak belajar tentang doodle dan develop skill aku dalam melukis. Dan Aku Napi ni juga adalah aku punya idola ataupun cikgu dalam dunia Fiverr. So kalau kau tengok video aku, aku pernah buat video pasal Fiverr kat atas ni. Napi ni lah yang kenalkan aku dengan dunia Fiverr, kongsi ilmu dengan aku, which aku sangat appreciate sampai hari ni lah. Jadi hari ni produk yang kita nak unpack adalah mainan dia, iaitu Ropi. Sekejap. Ha, ini dia. Aku tak buka lagi bila dia sampai kat aku. Jadi aku sangat terharu sebab terpilih untuk jadi orang pertama untuk unpack dan upload dalam video aku. So aku okay dapat early access dan dapat ni awal gila lah. Ha, seminggu. Sebab dia akan jual mainan ni, iaitu Ropi, pada minggu depan 28 Ogos 2020 pada jam 9 malam. Cuma dia tak maklumkan dekat mana dia nak jual. So korang kena ada elemen suspense sikit, sama ada dekat dia punya personal page ataupun dia punya page Robolism ataupun dekat YouTube channel dia, di mana aku akan letakkan ketiga-tiga link dalam description di bawah untuk korang stay tune kalau korang berminat. Dan ada 30 Ropi saja akan dijual. Jadi dia limited edition. Itulah pula tempatan, limited edition, limited edition, okay? So collectibles items yang sangat rare lah. Jadi aku berasa sangat istimewa. Terima kasih Napi sebab pilih aku untuk jadi pemilik pertama. So special kan, and sweet kan. Jadi kalau korang tak tahu, Ropi ni adalah mainan ataupun model bersaiz 4 inci yang dihasilkan melalui 3D printing dengan finisher paint dan stiker, di mana dia ada mempunyai 5 ke 6 variasi warna bila dijual nanti. So aku tak tahu aku punya ni color apa, which is aku sangat excited nak unpack. Aku tak buka lagi ni, kita akan tengok sama-sama macam mana produk dia. Dan bagi aku produk dia sangat unik sebab dia buat sendiri tau, packaging semua tau secara manual, which is lagilah menarik kan. Ha, kita tengok macam mana dia buat. Nak dijadikan cerita pula, Napi nak sponsor giveaway kepada korang yang menonton video ni. Ha, jadi apa yang dia nak bagi? Ha, jap. Ini dia laptop sleeve bersaiz 15 inci, di mana ini adalah custom made dan hanya ada satu sahaja dalam Malaysia dan dunia dan galaxy. Ha, so dia lagilah sangat rare kan. Jadi yang buat lagi menarik sebab dia ada doodle-doodle Napi serta ada logo Ropi dan juga X Menan Abah. Ha, jadi aku rasa terharu nampak muka aku kat sini. Kau nampak muka aku tu? Ada misai? Ha, sama kan? Ha, jadi benda ni ada sangat limited edition dengan signature Aku Napi di bawah. Oh, ada Aku Napi X Eddie Fazli. Ha, jadi kalau kau berminat nak menang giveaway ni, pastikan korang tonton video ni sampai habis sebab aku akan beritahu cara-cara nak join dia. Mudah aja sebenarnya. Dan tarikh tutup dia adalah pada hari Khamis 11.59 malam. Ha, dan akan diumumkan pada hari Napi mula jual nantilah, iaitu 9 malam 28 Ogos. Kan? Okay. So, jangan lupa untuk subscribe channel aku. Klik butang subscribe, like video ni, share video ni dengan kawan-kawan korang untuk bagi meriah lagi produk tempatan kita. So, jom kita tengok unpacking. Let's go! Okay guys, so aku dah gunting awal-awal sebab tak nak membazir masa. Jadi ini dia kotak dia dan aku agak takut sebab tengok kotak ni dah kemik, which is aku harap produk dia masih dalam keadaan baik lah. So
Mak tulis nama aku Eddie Fazli. Terima kasih dan enjoy. So ini adalah watak kopi tersebut eh. Dan ada signature aku Napi. So kotak ni pun sangat kemas dibuat, tapi sayangnya masa delivery mungkin dia kemek sikit lah. Tak boleh buat apa benda tu. Jadi kita akan buka. Jadi ini adalah pertama kali kopi dikongsi dalam video secara official eh. So ada kertas-kertas. Aku rasa ni kertas untuk safety dia. Oh, nampaknya dah nampak sipi-sipi kita punya colour. So ada kopi dalam ni dan juga ada beberapa produk lain. So aku dimaklumkan dalam setiap pembelian dengan harga RM150 tak termasuk pos, kau akan dapat kopi dan artbook belakang dia ni. Kau akan dapat stiker, postcard random, button badges yang random juga. Jadi kita tengok dulu benda-benda lain dulu. Kita tak ada kat tepi. Okay. Kita ada apa ni? Kita ada dia punya card. Oh, dengan ni nampak first edition 33 35 kopi robot happy projek suka-suka aku sampai. So okey, dan ini adalah dia punya sijil. Okey, kita ada first edition. Ini adalah edisi terhad percubaan pertama oleh aku Napi. Ha, butiran item nama dia Robby. Oh, ni nama dia Robby. Oh, okey. Okey, kita ada tahun 2020, ada saiz dia, edisi pertama, tu dia ada material dia. Dan ada signature aku Napi, konsep, idea dan visual. Wow. Dan Robby ni adalah original character daripada Napi tau. Daripada dulu kalau korang kenal Napi dengan konsep robolism dia, korang akan nampak robot ni banyak dalam dunia lukisan lah. Which is bagi aku sangat cool. Kita kat sini. Oh, kita ada name card Napi. Jadi korang boleh check it out. Dia punya Instagram semua. Link semua korang letak kat bawah. So jangan risau. Doodle, comic, illustration dan mural. Napi ni power. Dan dia kongsikan doodle lama dia. Contoh-contoh doodle. Okay. Dan kita ada postcard. Macam dia kata tadi, postcard dia sangat ganas. Dengan style lukisan Napi. Ini memang style-style dia, aku Napi. Cantik material dia dengan efek matte. Ini kita kat sini. Dan kita ada stiker. Oh, stiker Robby. Robot happy. Dan juga stiker projek suka-suka 2020. Kuasa ni mungkin Robby punya bapak ataupun abang kat. Ha, aku tak tahu. Dan juga button. Ooh, don't worry, be Robby. Okay, robot happy. Sangat cool sebab ada pelbagai item dalam satu kotak saja tau. Jadi kita pergi ke kita punya main dish, iaitu Robby. So okay, tada, aku tak tengok lagi colour dia. Ooh, kita ada colour merah. Jadi aku pelat sorry sebut. Dan kita punya mesin ni adalah versi mesin apa ni? Thank you. Oh, mesin yang telur tu. 50 sen tak telur. Dan mainan ni nampak sangat menarik, tapi aku tak tahu nak buka ke tak. Macam sayang. Tapi secara kasarnya kita akan dapat Robby dan juga artbook kat belakang tau. Dia macam blister pack. Tapi bezanya blister pack ni adalah buku. Kita akan buka selepas ni, nak tengok yang lebih detail. Jadi ni adalah lukisan dia, Robby robot happy dan doodle Robby sendirilah. Jadi ada projek suka-suka dan aku sampai. Kat bawah hujung ni dia tulis tau, 2020 made in Malaysia. Wow, saya ada sketch belakang tau. Oh, dan ada amaran eh. Sesuai untuk kanak-kanak berumur 20 tahun ke atas sahaja. Kanak-kanak berumur 20 tahun. Ini maksud mereka yang berjiwa remaja lagi, termasuk aku lah. So aku layak sebab aku baru umur 21 tahun ni. Okay, so ni buku di belakang. Oh, dia ada projek aku sampai kat belakang. Dan kualiti sangat baik. Dan yang menariknya, Napi buat blister ni sendiri tau. Dia beli, dia tampal sendiri. Buku ni dia hantar print kan. So satu benda yang aku rasa membanggakan lah untuk aku tengok daripada kawan aku sendiri kan. Aku macam nak buka tapi aku macam sayang tau. So tak tahulah macam mana. Oh, boleh buka eh. Oh, dia boleh buka klip ni. Tapi tak apa, kita pergi ke buku dulu. Ha, kita tengok apa ada dalam buku ni eh. Dalam artbook yang dia bagi sekali ni sebagai blister dia. Oh, Robby robot happy. So ni aku rasa masa model printing dia last time, masa awal-awal. Jadi pelbagai colour. Sangat cool. Ada warna putih satu. Ni limited edition jugalah ni. Alright, tahniah kerana menjadi yang tak awal memiliki set figure dan komik Robby ini. Oh, ni Robby pula. Ni Robby. Oh, yo. Wow. Aku Napi 2020 segala kaya. Oh, dia bagi tahu detail, disclaimer semua dan sebagainya. So, dia ada share juga lukisan-lukisan lama dia
medium acrylic, Halo. So kalau korang tanya Ropi ni Amda, sebenarnya Ropi ni cerita dia, kisah asal dia adalah daripada Mason Slot. Lepas tu Mason Slot terpakai lah, ada budak ni dia terjumpa kat tempat sampah. Dan bila jumpa, dia bawa balik ke bengkel bapak dia. Dan dia tambah kaki, dia tambah tangan, dia tambah kepala. Jadi badan dia ni boleh berubah-ubah menjadi macam-macam mesin tau. So macam ni dia mesin slot, ni yang asal dia lah. Dan kemudian dia boleh jadi mesin ais krim, nampak ni. Ni tahun 2019, body jadi kedai ais krim. So dia siap bagi tahu lagi. Ni lukisan-lukisan lama sekali, which is bagi aku sangat cool sebab dia artbook. Oh nampak ni, oh yo, tak berapa menarik kan. Jadi kalau kau nak baca benda-benda ni, aku rasa kau patut belilah. Kalau aku baca time tak biasa, spoiler lah kan. Oh ni out to event. Oh, so dia ada medium, pelbagai medium tau. Yang ni dia pakai ink dan watercolor. Ni antara sketch awal, ni tahun 2017. Oh, ni masa dia baru nak develop watak Ropi tu sendirilah. Oh, dia ada komik. Okay, alright, sangat cool. So dia daripada dinosaur, then telur pecah, then keluar Ropi. Okay, then dia nak makan, dinosaur nak makan robot ni. Oh, tiba-tiba, wow, ni dia cakap ni. Kisahnya, Ropi asalnya daripada mesin jackpot terpakai, dibuang oleh owner dan dijumpai oleh seorang budak. Budak ni suka reka cipta macam-macam di bengkel bapanya dengan tambahan sepasang kaki dan tangan, juga satu kotak untuk kepala. Maka jadilah Ropi bersambung. So mungkin ada komik dia, aku tak tahu. Ropi adalah gabungan perkataan robot dan happy. Kisahnya robot yang hebat lah. Sangat style, aku sangat suka dia punya artbook. Sangat colourful tau, sangat sesuai dengan mainan dia. The Making of Ropi. Ni masa dia buat 3D modelling sebelum dia buat 3D printing. Sangat menarik lah, aku sangat bangga tengok. Oh ni Napi. Oh ni Napi dengan ni Datuk Lat. Dia berkawan dengan Datuk Lat tau, which is sangat cool. Dia ada, dia ada baju rare juga dulu, dah hilang. Dan juga ada original idea asal untuk banner dan blog tahun 2008. Tahun 2008 siut. Kini Ropi ni dah lama dicipta. So ini kita punya colour. Oh, kita punya colour-colour rare sebenarnya kan. Alright, kita ada Mike Ibn Fan. Wow, ada buku Robolism. Ini aku cakap dia Robolism. Doodle-doodle Ropi. Wow, sangat cool. Tu cakap stroke Napi, stroke lukisan dia sangat-sangat cool dan sangat kemas. Terima kasih Dudik Mob. So Dudik aku cakap tadi, kita ada Wan Kedah, Jang and My Tohot. Oh, dia punya penghargaan lah, dan semestinya pemilik bertuah. So terima kasih kepada Napi sebab bagi aku benda ni. Ui, aku sangat excited babe. Okay, so aku tak tahu nak buka ke tak, tapi nampak gaya macam boleh buka. Oh okay, oh, okay, blister ni boleh buka. Nampak tak? Ui, kreatif babe, kreatif gila. So ada lukisan kat belakang ni. Weh, serius Napi, kau memang kreatif gila lah. Aku tak expect yang kau boleh buka macam ni, boleh simpan balik. Ui, ini memang cool. Ini memang boleh buat display. So kita akan keluarkan Ropi belakang kasar dia. So macam ni aku cakap dia, ada made in Malaysia. So ini adalah Ropi aku dengan mesin telur. Sticker mesin telur, which dia colour dan dia paint sendiri tau. Dan bagi aku cukup kemas lah untuk produk buatan Malaysia. Aku tak boleh dekat sangat, nanti tak ada cahaya. So aku kena duduk jauh sikit. So kau nampak ini dia punya kepala depan, belakang. Oh, ada sticker robot happy. Alright, ni sangat cool. Dan ini adalah mainan limited edition tau. Hanya ada 30 ketul yang akan dijual pada hari Jumaat 28 Ogos 2020 pada jam 9 malam. Di mana aku cakap tadi, Napi tak bagi tahu dia nak jual kat mana, sama dekat YouTube channel dia ke, dekat dia punya Facebook profile ke, ataupun dekat personal ataupun dekat page Robolism dia. So check it out eh. Pastikan korang stay tune kalau korang berminat nak beli, sebab hanya ada 30 saja tau. Siapa yang tak awal dia dapat. Dan ini boleh dikira sebagai collectible items lah, which is aku sangat bangga terpilih untuk dapat yang tak awal dan boleh share dengan korang. Lawa kan. So boleh duduk kat sebelah Mena Abah. Ni aku Mena Abah. Dan aku sangat suka konsep blister ni. Weh, serius lah. Ini aku cakap inilah level international tau. Sebab kau boleh simpan balik dan boleh jadikan display. Macam tu. Geram siut. Weh, memang kreatif gila. So macam aku cakap tadi, aku sangat excited. Aku sangat berterima kasih kepada Napi sebab bagi aku peluang untuk share benda dengan korang. Jadi pastikan kalau korang berminat,
check it out dia punya Facebook page ke YouTube ke pada 28 Ogos eh. Dan ini dia giveaway yang aku cakap tadi, yang disponsor oleh Nafis sendiri. Dia hantar print tau ni, cantik tau ni. Belakang dia kosong je, tapi dia zip tau. 15 inci laptop sleeve, kau boleh letak buku juga, kau nak letak apa-apa dalam ni. Sangat cool, sangat rare. Ropi Robot Happy X Menan Abah, tu ada muka aku, Menan Abah. Abah ni besi hijau, ni besi betul, ni besi hijau, ni besi betul. Nampak tak? Dan ada signature aku Nafi dan Eddie Fazli. So macam mana kau nak menang benda ni? Senang je, kau hanya perlu komen di bawah, saya nak ropi. Dan juga lepas lah komen, pastikan kau subscribe channel YouTube aku, kau subscribe YouTube channel aku Nafi. Aku akan tak link di dalam deskripsi bawah juga. Dan kita akan pilih pemenang melalui random pick eh. Dan hari terakhir untuk korang join adalah pada hari Khamis 27 Ogos jam 11.59 malam. Dan aku juga akan umumkan di IG story aku, dan Nafi juga akan umumkan ketika dia jual mainan ni pada 28 Ogos 9 malam lah. So pastikan korang join kalau korang berminat dapatkan laptop sleeve yang sangat-sangat limited edition ni. Okay, so aku tak tepi balik. Jadi aku harap korang enjoy dengan video unpacking hari ni, which aku sangat-sangat enjoy dan aku sangat-sangat bangga dapat benda ni. Yang terawal babe, yang terawal dapat. Oh, dengan sijil ni, aku yang ke-33 ke-35. So pastikan korang stay tune dengan Facebook page Robolism ataupun dia punya personal page ataupun dia punya YouTube channel untuk dapatkan Ropi Robot Happy ni eh. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, klik butang like, share video dengan kawan-kawan korang, dan kita jumpa lagi dalam next video guys. Muah cik.